Pertama sekali, ayat ini, ayat 107 daripada surah Al-Anbiya ini telah pun diterangkan tadi, iaitu Lama asalna ta'illa rahmatan lil alamin, yang memberi maksud bahawa kami tidak mengutuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk rahmat bagi kepada seluruh alam. Jadi cara literalnya, secara harfiahnya, ayat tersebut menerangkan kepada Rasulullah SAW Muhammad. Tujuannya lah rahmatan lil alamin. Dia tak sebut ayat itu ataupun Allah tidak berfirman ayat itu dengan rahmatan lil muslimin. Kan? Mana suruh untuk suruh alam lah. Kepada siapa saja makhluk Allah ni di permukaan bumi ini, tak kira lah jin, manusia, binatang, haiwan, rahmat lah ke kerana atas sebab pengurusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Are you still a Muslim yourself? Oh yes, I'm a Muslim. I believe in the religion of Islam, which believes in brotherhood, complete brotherhood of all people. Pertama sekali, kalau rahmat daripada Allah ke, rahmat yang disampaikan melalui Rasulullah ke, ataupun Islam itu sebagai satu rahmat, ya, adalah bukan untuk satu golongan atau kaum yang tertentu saja. Bahkan ia adalah untuk alamin, artinya seluruh alam. God don't look at our colors. Minds, hearts have no color. God look at our minds and our actions and our deeds. So we have white Muslims, brown Muslims, red Muslims, yellow Muslims, all colors. So it's the color. So the big thing in the change now, we have white people who have accepted our faith, and we now recognize all men as brothers, and we look at them according to their works. Seluruh alam berarti semua golongan kaum, semua golongan agama, semua golongan sosioekonomi termasuk. Jadi artinya Islam atau pelajaran Rasulullah yang disampaikan ini daripada Allah adalah merupakan rahmat untuk semua orang. Jadi artinya kan Islam tidak harus memilih. Islam bukan untuk hanya satu kaum, bukan satu golongan agama saja. Jadi kalau apa yang baik untuk Islam harus disampaikan kepada orang bukan Islam juga. Rahmat tu antaranya kerana Rasulullah membawa risalah Islam. Jadi kalau pada tafsiran saya, Islam itulah yang menyebabkan rahmat itu yang apa diketuai oleh Muhammad. Bila Muhammad tak ada, Islamlah yang menjadi rahmatan lil alamin. Bukan orang Islam. Rahmat buat semua. Rahmatan lil alamin. Konsep ini sering digunakan ahli politik negara dalam ucapan-ucapan mereka. Dalam situasi negara yang dirundung perpecahan dan perkauman, Islam sering dijadikan alat untuk mengangkat sesuatu bangsa dan merendahkan mereka yang lain. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep ini? Adakah benar wujud konsep kesamarataan dalam Islam? Saya rasa sudah tentu kesamarataan adalah ajaran Islam yang tulen. Sebab kalau kita bermula dengan tauhid, tauhid kita diajar tentang tauhid uluhiyah, yang bermaksud kita mesti, kalau kita tauhidi, kita perlulah berhati-hati dengan segala perbuatan-perbuatan kita. Siapa ilah kita, kan? Okay. Tapi dalam hal ini, saya rasa lebih sesuai kalau kita mengaitkan dengan tauhid rububiyah. Sebab kita membincangkan kesamarataan sesama manusia, kan? Jadi jika Tuhan itu satu, maka manusia atau kemanusiaan itu adalah satu. Hak-hak bumi putera
kaum lain yang susah tak dipinggirkan, di mana kontrak sosial lebih baik per aset lagi. Kita lebih berbudaya pada negeri barat. Perkauman di Malaysia bermula ketika British mula menjajah tanah Melayu. Mereka mengamalkan dasar pecah perintah di mana mereka membawa masuk ramai buruh kasar dari India dan China, di mana buruh-buruh ini disusun mengikut sektor ekonomi. Isu perkauman terus berakar selepas merdeka. Peristiwa perkauman 13 Mei masih menghantui ingatan kita sehingga ke hari ini. Insiden protes kepala lembu, lawyat, sijil UEC dan rusuhan di Kuil Sivil adalah contoh bagaimana perkauman digunakan dalam isu-isu masyarakat. Kami akan mengerahkan jutaan rakyat di jalan raya. Penjajah British telah lama meninggalkan Malaysia, tetapi strategi pecah perintah ini masih kekal. Ahli-ahli politik dan orang-orang yang berada di tapak kuasa terus menggunakan strategi ini untuk memecah belahkan bangsa-bangsa di Malaysia. Namun di Malaysia, semangat rahmatan lil alamin semakin pudar maknanya. Seruan Quran kepada kita adalah supaya kita saling berkenal-kenalan. Maksudnya sekarang ini bukan bermaksud Tuhan ciptakan kita berbeza-beza terus kita akan jadi macam terus baik semua. Tak, sedangkan kita bermusuh disebabkan perbuatan kita sendiri. Jadinya macam mana kita nak kembalikan balik keadaan saling faham memahami, toleransi dan sebagainya, dan lebih kita boleh saling coexist together adalah kita mengikut saran Quran sendirilah daripada start, daripada larangan yang pertama tu adalah, pertama, jangan sangka buruk dengan orang. Jadi saya rasa ini adalah semata-mata tuduhan yang saya katakan tadi, memperalatkan agama untuk memburukkan pemimpin ataupun pemerintah. Dan bagi saya ini satu perkara yang tidak sama sekali pernah dilakukan oleh itu Burhanuddin. Burhanuddin menganggap Islam itu untuk semua. Tunggu sekejap. Siapa sosok yang bernama Burhanuddin ini? Dr. Burhanuddin Al-Hilmi adalah salah seorang pejuang kemerdekaan dan ahli agama yang radikal. Beliau aktif dalam pelbagai gerakan pembebasan dan kemerdekaan sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua. Dr. Burhanuddin paling dikenali sebagai ketua ketiga PAS, tetapi sebelum itu, Dr. Burhanuddin juga adalah salah seorang pemimpin paling berpengaruh dalam Parti Kebangsaan Melayu Malaya, PKMM. Dan macam mana pun sifat dia memang itu. Dalam bercakap tentang politik ke, bercakap tentang merdeka ke, bercakap tentang agama ke, dia seorang yang lembut dan tenang. Itu memang sifat dia. Dr. Burhanuddin juga memperjuangkan usaha penyatuan semua bangsa di Malaya untuk membentuk satu gabungan yang dikenali sebagai Putra AMCJA. Gabungan ini merupakan aksi politik pertama yang menyatukan semua bangsa di Malaya melalui Perlembagaan Rakyat 1947. Pengaruh Burhanuddin dengan Islam ni kan agak kuat juga. Kuat juga pada masa itu kan? Masa itu setahun sekali pada perkembangan dan perkembangan kami PKMM, Putra FCGA dan sebagainya, waktu itu gerakan kiri di kalangan masyarakat adalah luas. UMNO tak ada misalnya kan, kebencian terhadap kemerdekaan terhadap British kuat kan? Dan memang kalau diadakan rapat umum dan sebagainya, begitu itu ramai. Selain daripada itu, Dr. Burhanuddin juga terlibat dalam penubuhan Majlis Islam Tertinggi, MATA, dan Hizbul Muslimin. Kedua-dua badan ini memperjuangkan kebajikan masyarakat Islam sambil menuntut demokrasi tulen. Dalam manifesto Hizbul Muslimin disebutkan usaha antaranya melaksana atau menerbitkan hak-hak kemanusiaan dalam Islam tentang kebebasan berfikir, berhimpun, bersidang, mencetak dan lain-lain, dan memperbanyakkan sekolah rakyat. Pengaruh PKMM, Hizbul Muslimin dan badan-badan lain banyak menimbulkan kebimbangan pihak British sehingga mereka juga resah tentang apa yang akan terjadi jika kuasa Sultan yang sering bersekongkol dengan mereka dipindahkan kepada badan yang dipilih secara demokratik. Malangnya, penjajah British dan UMNO melihat usaha penyatuan semua bangsa sebagai satu ancaman buat kuasa mereka. Mereka ditangkap. Ini parti-parti diharamkan.
kenangan dan apa ni tabungan-tabungan seperti itu kan CGA dihancurkan. Dan lama-lama mereka tahan. Brodin ni, dia bukan memandang agama ini sebagai satu keyakinan saja. Bukanlah keyakinan saja. Dan jadi bukan hanya pada sifat dia tu, tentang apa kepercayaan atau tauhidnya, apa akidahnya. Tetapi lebih luas lagi, Islam ini juga merupakan satu panduan hidup. Dan oleh kerana itu, ia melibatkan soal-soal politik, soal ekonomi dan sebagainya. Jadi, politik, ekonomi dan Islam tak boleh dipisahkan. Artinya, politik dan apa ni, dan ekonomi itu mencerminkan akidah atau kepercayaan tentang Islam. Dan oleh dan dia menganggap juga bahawa ini bahawa tidak ada pertentangan seperti saya sebutkan tadi ya, di antara katakan perjuangan untuk kemerdekaan ataupun perjuangan untuk keadilan sosial, perjuangan untuk ekonomi yang lebih itu lebih apa, lebih adil kan, dengan Islam. Bahkan itu dia menganggap adalah tuntutan Islam sendiri. Jadi dengan itu kan semudah saja dia menyamakan atau menyertakan akidahnya dengan kepercayaan politik dan ekonomi dia. Dia bukan hendakkan misalnya satu ekonomi yang bersifat neokolonial misalnya, yang kapitalistik kan. Jadi apa, seolah-olah kalau kita lihat kan ya, dalam pencernaan Islam sendiri, ada Islam yang konservatif, ada Islam yang progresif, ada Islam yang kapitalistik, ada yang sosialistik, mempertahankan golongan sekitar orang yang kaya, tak peduli kepada golongan miskin yang ramai, ada Islam yang mempedulikan yang ramai itu dan mahu misalnya yang kaya untuk membantu golongan yang kecil, sesuai dengan misalnya ini kepercayaan tentang zakat dan tentang membela orang miskin dan sebagainya kan. Jadi pada daripada tu orang dia kita nampak Islam bukan kapitalis kan, bukan neokolonial kan, dan bukannya apa itu apa membiarkan yang miskin jadi tambah miskin. Itu jelas kan. Dia tak pernah menyatakan Islam dengan kata ideologi sosialisme bertentangan kan. Bahkan dia mengatakan dalam Islam itu ada unsur-unsur yang bersifat sosialistik. Makna Melayu itu, Dr. Burhanuddin menekankan bahawa ia merangkumi semua bangsa yang mempunyai pertalian dengan tanah Melayu. Konsep Melayu yang diperjuangkan Dr. Burhanuddin merujuk kepada kewarganegaraan dan bukannya sesebuah bangsa. Burhanuddin menganggap Islam itu untuk semua. Kalau tidak, dia hanya bergerak pada golongan Islam saja. Dari mula-mula dia bergerak kalangan apa ni beberapa kaum, dan dia mahu melihat kemerdekaan itu dikecapi oleh semua kaum, dan kewajikan serta kesejahteraan yang harus dicapai adalah untuk semua kaum, terutama golongan yang tertindas. Kita tidak boleh melakukan rasisme atau diskriminasi terhadap orang lain kerana semua ini adalah ciptaan Tuhan. Kita perlu memberikan dignity kepada setiap manusia lain walaupun mereka berlainan daripada kita. Kerana semua ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi, humanity atau kemanusiaan itu adalah satu. Kerana Tuhan itu satu. Dalam Perlembagaan Rakyat 1947, makna Melayu juga disebutkan sebegini. Inilah kepercayaan Dr. Burhanuddin yang menyatukan semua bangsa dalam gabungan Putra AMCJA. Dr. Burhanuddin juga menekankan bahawa dalam sebuah negara yang mengamalkan intipati agama Islam, wajib bagi negara itu untuk memberi keutamaan dalam menjamin kebebasan dan keadilan buat orang bukan Islam dalam semua lapangan kehidupan. Pemikiran Dr. Burhanuddin jelas menunjukkan bahawa Islam itu bersifat inklusif,
menyatukan dan membebaskan masyarakat daripada segala bentuk ketidakadilan. Pemikiran ini berbeza sekali dengan propaganda mereka yang ingin memecah belahkan masyarakat atas nama bangsa dan agama pada hari ini. Malaysia bukanlah satu-satunya negara yang memiliki sosok seperti ini. Muhammad Ali, seorang peninju terkenal dunia yang memeluk agama Islam, sanggup dihumban ke penjara kerana kepercayaannya bahawa agama Islam melarang umat Islam terlibat dalam peperangan yang membunuh bangsa-bangsa lain yang tidak bersalah kerana mereka juga adalah saudara. He was drafted and then he refused induction on the grounds of his religious convictions on war. My conscience won't let me go shoot my brother or some darker people or some poor hungry people in the mud for big powerful America and shoot them for what? They never called me nigger. Well, I'm gonna shoot them for what? How can I go shoot them? Little poor little black people, little babies and children and women. How can I shoot them poor people? I'll just take me to jail. You my enemy. My name is the white people, not Viet Cong or Chinese or Japanese. You my opposer when I want freedom. You my opposer when I want justice. You my opposer when I want equality. You won't even stand up for me in America for my religious beliefs, and you want me to go somewhere and fight, but you won't even stand up for me here at home. Malcolm X, sosok pejuang kebebasan di Amerika yang juga dikenali di seluruh dunia, juga memeluk agama Islam kerana baginya, Islam itu membebaskan manusia daripada perkauman dan semua bentuk penindasan. But at the same time that I believe in this brotherhood, I don't believe in forcing my desire for brotherhood upon those who aren't willing to accept it. Because I think the Christians would say that they also believe in brotherhood. What did you say to that? I'd say they believe in it, but don't practice it. That'd be a pretty good answer. Sir, when the muezzin goes up in the minaret twice a day, he cries to the world, there is but one God, and he is Allah. Do you deny that there is a Christian God? The muezzin does this five times a day. Five times, and I only heard him twice. Well, you were fortunate to hear him twice. But he does this five times a day, and the same God that he says that he expresses the existence of is the God that the Christians profess to believe in themselves. And I, for one, will join in with anyone, don't care what color you are, as long as you want to change this miserable condition that exists on this earth. Thank you. To bring about the complete independence of people of African descent here in the Western Hemisphere and first here in the United States, and bring about the freedom of these people by any means necessary. Ali Shariati, seorang intelektual yang percaya kepada Islam sebagai alat pembebasan, telah memberi inspirasi kepada ribuan para pelajar dan pekerja dalam revolusi Islam di Iran. Dia memberi pengaruh yang besar terutama pergerakan pelajar dan pergerakan intelektual di sana. Sebab dia di assassination pada tahun 1977, tapi revolusi Iran start tahun 78. Dia memang adalah tokoh yang terpentinglah dalam revolusi Iran. Walaupun kemudian Khomeini dianggap sebagai spiritual leader dan sebagainya, tapi tokoh yang menggerak perbincangan intelektual, criticism modern yang lebih saintifik bentuknya dan melihat Islam secara lebih berani dan sebagainya adalah Shariati. Dan banyak lagi sosok-sosok seperti ini yang juga ada di Nusantara. Dari awal kalau kita lihat di Nusantara, dunia Melayu Indonesia, kalau gerakan melawan penjajah itu adalah dari orang-orang yang di dalam pesantren. Pesantren ataupun mungkin saja mereka ini terlibat dalam beberapa tarikat tertentu. Ya. Ada lagi satu tokoh Melayu juga, namanya Tuan Simi, tapi di Singapura. Kali ini orang tak berapa tahu. Dia membicarakan tentang bagaimana dia ada dua syair. Syair potong gaji dan syair dagang jual beli.
dia melihat bagaimana praktis monopoli yang digunakan di Singapura oleh East India Company. 1876, ada seorang penulis, Encik Syawal dari Sarawak, menulis Hikayat Nahkoda, Hikayat Panglima Nikosa. Dalam diringkaskanlah dalam cair itu, dalam hikayat itu dia tulis kenapa, bagaimana keluar daripada kemunduran. Mereka banyak terpengaruh dengan gerakan Abdul. Sebab Abdul punya anak didik namanya Rashid Rida. Rashid Rida menawarkan jurnal Al-Manar. Makanya Saksi Al-Adi dan teman buat Al-Imam. Jurnal Al-Imam yang di sini. Nah, tetapi di Indonesia sangat menarik. Nah, ini kalau kita lihat ujung abad itu dan awal abad ke-20 ada gerakan namanya gerakan Islam kiri. Dan namanya Islam Bergerak. Yang masih wujud sekarang pun ya. Itu atas Haji Misbah. Haji Misbah ya, berkenalan dengan kelompok ini. Dia ada kawan dia yang baik, ya, Mas Marco Kartodikrom. Satu dalam kewartawanan, satu dalam gerakan. Jadi kalau kita perhatikan, bila sudah saling berkenal ini, ya, saling menyambuti, juga timbul seorang tokoh namanya Cokro Aminoto. Cokro Aminoto sama juga, cuma dia itu lebih akomodasionis dan dia mengajukan Islam dan Sosialisme berbanding dengan Haji Misbah, Islam dan Komunisme. Nah, tapi Haji Misbah pun bila disebut Komunisme bukan partai Komunis, dia mau yang lebih radikal bila melawan. Sosok-sosok ini memahami kesejagatan mesej Islam. Mereka mendambakan kebebasan dan kesamarataan buat bangsa mereka dan semua bangsa manusia. Mereka cuba mencabar kuasa imperialis untuk membina masyarakat yang adil dan seksama. Mereka memahami bahawa musuh sebenar adalah kekuasaan. Tidak kiralah apa bentuk kekuasaan itu, sama ada ia Islamik, Barat atau apa sahaja, kekuasaan selalu mempunyai kepentingan dalam memecah belahkan masyarakat. Melalui Islam, sosok-sosok ini memahami bahawa takdir masyarakat adalah bergantung kepada perjuangan menentang kekuasaan. Idea-idea mereka bukan sesuatu yang baru. Tradisi Islam yang radikal dan progresif telah lama wujud sebelum kemerdekaan dicapai. Dan tradisi-tradisi baru untuk pembebasan kebangsaan akan terpancar bila mana bangsa manusia itu tertindas. Golongan pemerintah tidak akan memberi, macam sekarang pun kan, di Malaysia. Kalau kita tidak boleh biarkan, maknanya kita harus perjuangkan. Kita harus perjuangkan apa yang kita mahu. Dia, orang tidak akan bagi. Dalam soal kuasa ni, ada kuasa sikit, dia akan ambil kuasa kepada dia. Tak ada di dunia ni pemerintah akan bagi kuasa kepada rakyat. Rakyat harus minta dan perjuangkan kuasa itu. Ku ciptakan lagu untukmu, ku nyanyikan syair buatmu tentang perjuangan, tentang pengorbanan. Kau yang bertubuh kecil tetapi berjiwa besar, tegas pendirian dan berhati mulia. Kebebasanmu dirampas.